Nah, ginjal kita tuh ada dua, kiri kanan. Nah, ini yang sering terjadi adalah namanya acute kidney injury gitu. Jadi cedera ginjal yang mendadak gitu. Nah, ini kebanyakan orang menduga ada toksik gitu. Kalau mendadak kayak gini toksik gitu kan. Nah, di Ya. Gambia kan di Afrika, kalau nggak salah Gambia itu Loh, awalnya dari mana tuh? kemungkinan ada laporan juga hal yang sama. Ya. Ternyata 60 tahun kan kalau nggak salah dugaannya dari mana? ada ini toksik daripada obat gitu. Ya. Obat ya, jadi obat nurun panas, biasanya kan kalau anak sakit tuh cepat-cepat dikasih obat nurun panas gitu. Ya. Dan setiap obat kan hati-hati, setiap obat tuh walaupun bisa menyembuhkan, juga bisa berdampak meracuni tubuh kita kalau kita pemakaiannya berlebihan, atau sudah kadaluarsa kita masih pakai gitu kan. Nah, dari yang saya tahu sih sekarang masih diselidiki ya, tapi kecil sekali kemungkinan karena COVID. Ya, di Jakarta dugaannya yang misterius ini kemungkinan mixed infection. Jadi beberapa infeksi di musim hujan ini banjir itu biasanya ada bakteri namanya leptospirosis. Jadi beberapa laporan waktu diperiksa pokok ada dugaan leptospirosis. Kemungkinan leptospirosis juga tercampur dengan infeksi influenza. Nah, karena dari hasil pemeriksaan antibody leptospirosis positif dan juga ada antibody influenza. Jadi kemungkinan itu. Tapi juga kemungkinan toksik belum bisa disingkirkan juga.